Lucas Vigeri, mantan kiper asing Madura United, resmi berseragam Arema FC untuk musim depan. Dan Lucas Vigeri punya target membawa Arema FC lebih baik dari Madura United FC musim lalu. Dari pengakuan Lucas Vigeri, kiper berusia 35 tahun tersebut sudah mantap pindah ke Arema FC setelah sebelumnya membela Madura United. Bahkan meski Madura United main di level Asia, Lucas Vigeri tidak tertarik dan lebih ingin membela Arema FC. Ketika ada tawaran dari klub lain, dan ada dari tawaran Arema, saya lebih memilih Arema. Arema adalah klub besar yang memiliki tradisi di Indonesia, ucap Lucas Vigeri, Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 24. Pemain kelahiran Brasil itu, tidak sabar ingin segera merumput bersama Arema FC. Pencapaiannya bersama Madura United pada musim lalu akan coba diteruskan oleh Lucas Vigeri saat berseragam Arema FC. Lucas Vigeri pun mengetahui, kalau Arema FC merupakan tim besar di Indonesia dan merasa tertantang untuk membawa Singo Edan berprestasi musim ini. Saya ingin bawa Arema sama kayak Madura kemarin. Kalau bisa mencapai prestasi lebih tinggi. Saya tahu, Arema memiliki target yang tinggi dalam musim ini, lanjut Lucas Vigeri. Dengan kerja keras, saya siap menjaga lini pertahanan untuk lebih kuat, ujarnya. Dengan bergabungnya Lucas Vigeri ke Arema FC maka tidak ada kesempatan untuknya bermain di Piala AFC. Kepindahan saya ke Arema ingin menaikkan lagi level saya. Meski Madura main di Asia, tapi saya lebih memilih Arema. Apalagi kontrak saya juga sudah habis di Madura, ungkap Lucas Vigeri. Dengan bergabungnya Lucas Vigeri membuat manajemen Arema FC memiliki harapan besar untuk memperbaiki sektor di lini belakang setelah musim lalu, gawangnya telah kebobolan sebanyak 60 kali. Lucas Vigeri juga akan menjadi pengganti Julian Suazer Garcia dan Teguh Amiruddin yang memutuskan hengkang dari Arema FC pada musim ini. Itulah alasan Arema FC merekrut Lucas Vigeri, sebagaimana yang dikatakan oleh manajer tim Arema FC Wibi Dwi Andrias. Kita tahu kan, di musim kemarin lini belakang kita bermasalah. Musim ini kami tidak mau lagi seperti itu, kata Wibi. Kami harus berbenah. Salah satunya dengan mendatangkan Lucas Vigeri di posisi kiper, lalu ada Thales Lira dan Choi di posisi bek tengah, imbu Wibi.